bunyi dia ada rengas sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel LB Ismail. Hari ni aku nak pergi kerja. Jadi motor ni aku dah pasang. Aku dah buat, dah pasang magnet ni. Aku dah potong eh. Jom kita tengok sale. Kita start. Ni baru start eh pagi-pagi ni. Ada rengan sikit eh. Kita try eh. Aku rasa sikit eh. Kalau korang nak potong magnet ikut pada owner motor eh, macam aku tak nak tak berani nak top speed sampai 220 sampai lebih macam ni. Berani aku buat 8 ni. Bagi aku motor TZM standard ni dah laju eh. Spec standard lah. Coil api ori, coil plug ori. Memang korang masuk sprocket pun sprocket standard. Memang top speed dia memang bergantung eh. Cuma sekarang ni aku nak cari pickup sikit eh untuk motor TZM ni. Dia aku cuba potong magnet lah. Aku rasa ada rengas sikit. Bunyi dia ada rengas sikit. TZM ni body dia berat. Kalau orang tak biasa bawa memang berat sikit lah. Tapi memang sedap. Cuma panjang aku pakai motor TZM ni, pada awal aku beli, bila aku bawa tu agak berbuai sikit. Lepas tu aku setting balik dia punya fork depan dia ni. Aku bagi keraskan sikit. Aku buka dia macam ni. Aku tambah sikit dia punya. Aku tambah skru eh, skru 17 satu dekat dalam ni. Lepas tu sober belakang ni aku keraskan sikit. Aku custom. Baru sedap. Corner dia baru sedap. Kalau tak bahaya sikit. Okay, engine dah panas. Alamak, depan hospital tak boleh buat lah. Kita try eh. So, rengas sikit. Memang ada rengas sikit. Oh,
okey lah. Cuma aku rasa kelas aku dah tak sedap ni. Kita berhenti tepi jap. Ni boleh. Okey. Bagi aku potong magnet ni sedap lah. Ada ringan sikit. Tapi korang jangan leh habis pula, nanti top kau tak ada kan. Sajalah. Okey, jumpa lagi. Setakat ni je video aku pada kali ni. Ni pun dah aku berapa dah ni, naik kerja ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berpuasa. Assalamualaikum.